Alright guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini kita bakal bermain lagi Marvel Champion ya. Oke, kita bakal menyelesaikan quest book 1x3 endgame yang ntar ini ya, endgame yang keempat, Transcendent. Oke, itu direkomendasikan 3000 dan power hero kita ada 7700, jadi masuk untuk rekomendasi. Sorry nih, suara gue lagi batuk. Sedikit batuk ya. Kita lihat dulu mapnya. Ini ada 4. Kita ke bawah aja dulu. Kita auto play kali ya. Kita langsung menuju ini, gua fullin ya. Kita melawan Ghost Rider. Okay, melawan Ghost Rider. Oke, kita mampu melewati tantangan ini. Alright, win di sini ya. Langsung lagi kita melawan Hulk melawan Hawkeye lagi. Langsung pertarungannya, maka kita mampu. Oke, sedikit lagi darahnya. Alright, nice. Kita next lagi, kita bakal melawan Moon Knight. Kita menggunakan Wolverine ya, Wolverine yang ladies. Oke, langsung KO di sana. Next, kita melawan Vision. Vision nih, ya kan? Vision melawan, kita pakai Doctor Strange. Bahaya ya.
Station. Ya, kita dapat energi. Terus kita melawan Dr. Strange. Disarankan menggunakan Hulk di sini ya. Oke, kita pakai Hulk. Cek audio aman ya. Disarankan menggunakan Dr. Strange. Oke, langsung aja. Kita langsung saja melawan Thor. Aduh, XP-nya lupa gua. Enggak apa-apa. Aman ya. Oke, bentar. Kita harus heal, kita heal dulu ya. Kita heal dulu. Oke, kita disarankan menggunakan Dr. Strange ya. Kita lanjut. Okay, nice. Mission complete 28%. Kita mendapatkan apa itu? Open crystal. Kita dapat kristal ya. Kita klaim dulu. Open dulu ya guys, biar bisa di upgrade nanti hero-heronya. Kali upgrade dulu apa yang bisa di upgrade di sini. Ini bisa nggak? Tidak bisa ya.
Oke, gua cek dulu ya. Ini udah berapa menit? 10 menit. Oke guys, mungkin ini tadi kan baru line pertama ya. Ini ada 4 line. Gua takut kepanjangan nanti videonya. Nanti di next video gua lanjutin ya. Kayaknya sampai segini dulu videonya. Ini baru kita cek dulu ya. Oke. Kita lanjutin di next video ya. Bye bye.